Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga baik ya. Sekarang kita jam 10:30 malam. Ya, 10:30. Kita mau silaturahmi ke rumah Tezila. Tadi kita udah taruh Yani di tempat homestay di sana, di apartemen. Nah, sekarang kita mau silaturahmi sama Bang Iyo dan tim. Dan masih jauh gak Bang Iyo? Alhamdulillah. Kita nanti ngobrol-ngobrol di sana. Dan alhamdulillah kita sampai Bandung. Disambut dengan baik sama alam, hujan yang bertanda berkah ya, insya Allah. Jalan, masuk. Punten. Assalamualaikum. Ya, masuk model. Oke. Oke, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Salam kenal. Banyak yang jual si Afrika aja, jual malu mana? Banyak iya, sini banyak. Kamu ada ojek jadi. Kan kayak gini banyak. Jadi jam segini tuh malah makin banyak. Kalau lagi ya ada gajian kamu ya gitu. Oh jadi gila gitu dia. Ada gajian kamu ya Fio mas? Oh beda itu. Aku lebih jauh. Beda itu. Jadi aku mau tanya dong, kenapa kok bisa terjun di YouTube? Aku, ya kan biasanya dari awalnya. Awal, iya dulu kan sering ngikut Rian. Biasa ngikut doang. Video paling snapgram, instastory, dibikin. Ngapain ya cina instastory unggul? Ya udah, cekin Rian tuh udah daripada YouTube masak, mendingan YouTube sosial. Oh dulu masak yang udah sih masak ya. Tapi pas dihapus konten masak, banyak yang sedih juga. Kemana aja nama resepnya gini ya? Iya. Yang boleh sih dari udah lama? Belum lama. Tahun ini? Pas piknik ke Pangandaran. Sinti tadi gak mau pulang. Iya, Sinti gimana? Sinti di sini? Iya, sekarang mau pulang dong. Udah berapa hari di sini? Jadi nggak usah pulang ya nginep lagi. Ah, aku mau pulang ke kontrakan. Jadi ubah-ubah. Tadi pas di sana nggak mau pulang. Setelah itu pulang kalau nggak ngamuk. Mut-mutan lah. Iya. Bukan ngamuk, mudi. Mudi. Itu. Mudi apa? Iya. Jadi kadang. Kadang bete, kadang seneng. Oh. Jadi kalau kayak gitu, bipolar mah gampang berubah-berubah. Jadi mau ke Jakarta sih, Mbak? Enggak. Mau ikut. Baik. Kita harus ngobrol sama dokternya dari pagi berarti nih ya. Ajak gue Yani itu, Yani kan bisa. Yani juga mau cuma bisa depresi Yani. Tapi harus juga loh dibawa ke psikiater. Iya, ke psikiater harus mau sih. Kalau sudah hari Sabtu. Sudah tanggal berapa? Sekarang 14. 5 hari deui. Hari Sabtu bagus loh dokter itu. Juga, mendingan pikir juga. Tapi Yani itu kelakuannya khususnya aktivitas sehari-hari aku mah emang kayak yang di. Kalau aktivitas sehari-hari di rumah ya. Enggak. Cuma memang kadang ketawa-ketawa tahu sendiri. Ya, nah, iya, pasti ada kena. Dulu aku juga suruh bawa ke psikiater. Bawa we, bawa. Udah masih Yani menurut pasti masuk. Kalau ODGJ mah beda. Beda. Coba biarin si Adik nanti jangan nge-vlog di sisi Sinti. Iya. Berdua atau harus tahu dulu ya ospek. Pasti udah siapa lu? Tadi ini tadi di mana kali nama si Siti? Ah gitu. Tapi kan udah julukan papa sekarang kan? Iya karena gitu dia. Papa Bernard. Karena ini dirayu esok ke Alpha. Oh jadi mau. Kalau nggak ke Alpha marah-marah. Apa Alpha? Bilang ke Alpha?
apa sih ini? Aku minta maaf ya. Udah pulang dari apa marah-marah lagi ini? Oh gitu. Ya Allah, kocak. Pas pulang dari bakso itu ya? Udah kirim apa? Apa? Kirim bibit saya. Ya, pas datang apa enggak bawa apa-apa buat aku. Jadi habis berarti sama ribuan. Itu. Iya benar. Yang lain-lain juga banyak, Teh. Enggak cuma infus whitening doang. Iya. Malah mintanya apa pengen PT maksudnya. Biar cepat cuci yo Teh, disetrik aja di infus. Cuma ngamuk ga nanti? Ya, tadi kan diomongin. Iya, nanti pas lagi disuntik ngamuk. Ada pawangnya, ada pawangnya. Kamu mau ga kata Teteh? Kalau mau kan harus diem. Iya. Kamu udah bawa ya? Sekarang merah. Enggak, biasanya mau. Rambutnya yang merah. Yang ke apa kan ngambilnya itu. Ambil Anda? Iya. Tapi kan aku sih bawa dia jadi gimana ya gitu. Kadang mut-mutan kan Teteh kalau kayak gitu kan. Karena kita lagi mau buru-buru terus dia gimana. Tapi minta yang coklat ya? Enggak, kan cek aku teki kalau misalnya mau renang atau kemana harusnya harus diganti warna. Enggak mau, hitam mah udah pernah. Iya, yang ini mah belum, yang ini mah kecil banget. Yaudah, kalau mau itu menjadi renang, soalnya kolamnya belum bawa warna jadi merah. Akhirnya dia mau. Pas pulang enggak, belum bilang. Kamu udah bawa ya? Sekarang merah. Enggak, biasanya mau. Rambutnya mau. Tiap apa kan mengambilnya itu? Ambil Anda. Iya. Tapi kan aku tuh bawa dia jadi gimana ya? Kadang mut-mutan kan deh kalau kayak gitu kan. Kadang kita lagi mau buru-buru terus dia gimana. Tapi minta yang coklat ya? Enggak, kan cek aku teki kalau misalnya mau renang atau kemana harusnya harus diganti warna. Enggak mau ah hitam mah udah pernah. Iya yes. Yang lain ini mah belum, yang ini mah kecil banget. Ya udah kalau mau itu menjadi renang soalnya kolamnya berubah warna jadi merah. Akhirnya dia mau. Pas pulang enggak belum bilang kan. Pas diantarin sama Sendut. Oh, senang. Besok sih mau diwarnain. Jadi coklat aja ya, iya saja. Jangan yang gede. Coba kayak Romani. Iya. Udah enggak pakai itu apa lipstik di sini. Di lip. Merah jadi kayak ini si Roman. Itu kamu pakai. Iya, itu. Ini kalau dilarang kan sih. Iya, iya. Untuk ke Bekasi dari rocker deh. Tapi sih sama aku mah ya udah terserah dia aja. Bereksi, tapi kalau mau pergi, alisnya kataku kenyang dulu pakai air. Sekarang mah orang tua kan. Iya. Kayak sekarang mah diomongin gitu teh enggak marah, senyum dulu mah. Mah parah. Iya. Kata dokter juga kalau yang kayak gitu mah enggak boleh.